Wajah muda mendominasi daftar 29 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 29 nama, ada 11 pemain yang berusia di bawah 23 tahun yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang cenderung memakai pemain muda, hanya beberapa pemain senior yang sering dimainkan. Kasus Stefano Lillipali menjadi penegas bahwa STY lebih senang memakai pemain muda, walau tampil luar biasa bersama Borneo FC, Lillipali tidak dipanggil ke skuad merah putih. Kembali ke 11 pemain yang berusia di bawah 23 tahun yang dipanggil STY ke timnas Indonesia, siapa saja dan bagaimana kiprah mereka? Arhan Fikri. Arhan Fikri menjadi pemain termuda di skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 ini. Arhan Fikri baru akan merayakan ulang tahun ke-19 pada tanggal 28 Desember nanti. Bagi STY, Arhan Fikri adalah pemain spesial. Setelah melatihnya di timnas Indonesia U19, U20 dan U23, sang pelatih kemudian mempromosikan Arhan Fikri ke tim senior. Marcelino Ferdinand. Meskipun masih muda, penampilan Marcelino terhitung cukup banyak, dia juga punya catatan yang impresif. Marcelino saat ini bermain untuk klub Belgia, KMSK Deinze, hanya saja, Marcelino mengalami cedera sehingga belum dapat bermain di musim ini bersama timnya. Ivan Jenner. Ivan Jenner menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Juni tahun 2023 lalu. Dia bermain pada dua laga FIFA Matchday pada periode itu lawan Palestina dan Argentina. Pada duel lawan Argentina, Ivan Jenner tampil solid. Dia bermain selama 85 menit. Ivan Jenner mampu bersaing dengan nama-nama top pemain Argentina. Rafael Struik. Rafael Struik jadi harapan baru di lini depan timnas Indonesia. Pada level senior, dia belum pernah bikin gol. Namun pada kelompok usia, Rafael Struik pernah bikin gol untuk tim U20 dan U23. Struik masih berjuang untuk dapat menit bermain di tim senior ADO Den Haag. Rafael Struik bersama tim U21 ADO Den Haag sudah mencetak 3 gol dari 3 laga. Hoki Caraka. Hoki Caraka bermain secara reguler bersama PS Sleman musim ini. Dia mampu mencetak 3 gol dari 20 laga di Liga 1. Bersama timnas Indonesia, Hoki Caraka telah mencetak 2 gol dari 3 laga yang dimainkan. 2 gol itu tercipta pada laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Elkan Bagot. Sejak telah menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, Elkan langsung jadi andalan oleh pelatih Shin Tae-yong. Musim ini bersama klubnya Ipswich Town, Elkan Bagot menjalani fase yang cukup berat, menit bermainnya sangat terbatas, bahkan belum bermain sama sekali pada ajang Divisi Championship atau Liga Kedua Inggris. Itu tadi sebagian pemain timnas Indonesia yang dibawa umur U23 tetapi menjadi andalan Shin Tae-yong. Tentunya masih ada lagi beberapa pemain seperti mereka di skuad Garuda.